Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Wahai yang maha menatap, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi ahlul yakin padamu. Karuniakan di hati kami, ya Allah, iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut nama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan shadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan dzakiran. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar hadirin sekalian? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan kita? Menyaksikan tidak? Apakah Allah mendengarkan setiap yang terucap? Dijawab. Allah mendengar yang ngobrol tidak? Dicatat tidak? Ada balasannya tidak? Kalau yakin seperti ini, pasti ngobrol bukan sesuatu yang kecuali obrolan yang bermanfaat. Kenapa ada orang yang banyak bicara? Segala obrolan itu ciri kurang iman. Makin kuat iman seseorang, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Bapak Ibu yang baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendengar nama Rasul sholawat, ya, bersabda, Al-mu'minul qawwi khairun wa ahadu ilallah binal mu'mini da'in. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli, dan pada keduanya ada kebaikan. Bukan masalah kuat otot, tapi kuat iman. Makin yakin kepada Allah, makin baik dan makin dicintai Allah. Jadi kebaikan seseorang itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin, makin baik, makin dicintai Allah. Makin yakin ke Allah, akhlaknya makin mulia. Makin yakin ke Allah, hidupnya makin tenang dalam segala keadaan. Makin yakin ke Allah, semakin bahagia. Semakin yakin kepada Allah, semakin semangat dalam hidup ini berbuat kebaikan. Semakin yakin kepada Allah, semakin banyak zikrullah. Jadi kenapa ya zikirnya kurang? Karena kurang yakin. Kalau yakin ke Allah satu saja, misal begini ya, Dede,
Sekarang kita mau melihat kendaraan buatan Jepang. Silakan dari mulai keluar ke jalan, pasti ingat ke Jepang terus. Nah, lewat motor Honda, saya tidak jemput merek ya, Honda Jepang, disusuri Yamaha, di depannya Suzuki. Jepang, 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 hanya dengan satu niat, ingin melihat buatan Jepang. Kalau Bapak Ibu umroh atau haji, coba ke toko dengan niat ingin lihat produk made in China, made in China, tas be China, sajadah China, sorban China, 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 hanya karena niat buatan China. Dan kita tahu itu buatan China. Bagaimana kalau kita niat ingin melihat ciptaan Allah? Berkelupa tidak ke Allah? Sekarang apa yang kita lihat semua buatan Allah, benar? Jangan cuma lihat langit, Masya Allah, langit indah. Lah yang diajak ngobrol buatan siapa? Pernah ada yang datang ke museum Madame Tussauds. Ah, gak tahu gimana bacanya ya. Patung lilin itu. Dia kagum lihat patung lilin. Ini hebat sekali yang membuat patung ini. Luar biasa miripnya dengan manusia. Ya, katanya. Nanya ke temannya. Lihat patung, dipuji pembuatnya. Kenapa lihat yang diajak ngobrol tidak muji ke pencipta? Bisa dipahami hadirin? Kalau kita niat mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta, udah pasti tuh zikir terus. Ini yang ngobrol, yang sedang bicara ini kira-kira ciptaan siapa? Mata ke A'agim, hati ke Allah. Oh, A'ate ciptaan Allah. Begitu. Ya Bu, Ibu juga ciptaan Allah. Gitu. Pas ngajak, ini ciptaan Allah. Tapi karena belum sampai tingkat yakin, semua ini ciptaan Allah, lupa ke Allah. Kita lihat lukisan tik, lukisan kucing, dipuji yang melukisnya. Lihat kucing betulan, disepak atau tidak. Bukannya musik. Benar? Silakan beli boneka untuk anak. Boneka-bonekaan sekarang canggih. Lihat boneka, dipuji pabriknya. Boneka sekarang canggih-canggih ya. Lucu-lucu ini. Ada yang bisa minum air susu, ada yang nangis, ada yang aduh macam-macam dipuji. Nah, lihat anak yang memainkan boneka, enggak muji Allah, malah dicubit. Ini serius hadirin. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita itu adalah masalah keyakinan ke Allah. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita bukan meningkatkan penghasilan saja, bukan meningkatkan aset, meningkatkan tabungan. Yang penting itu adalah meningkatkan meningkatkan apa Bu? Pendapatan. Meningkatkan keyakinan. Kalau orang sudah yakin ke Allah tuh enak. Apapun yang terjadi, fakana khairullah, jadi kebaikan.
makin yakin kepada Allah, pasti makin bahagia. Apapun yang terjadi dari Allah untuk kita, bahagia. Seperti apa orang yang yakin? Ayyul mu'minina afdal. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Mukmin yang afdal, yang paling utama itu apa? Cirinya apa? Ahsanuhum khuluqa, paling mulia akhlak. Jadi kalau ada orang kuat iman, langsung akhlaknya itu jadi mulia. Ngepek ke sana. Ilmunya, agamanya banyak, dakwahnya banyak, tapi akhlaknya kurang baik, berarti yang kurang adalah iman. Orang yang yakin kepada Allah, dia akan memiliki ciri, satu, selalu mengembalikan urusan apapun kepada Allah. Jadi apa saja pasti kembali ke Allah, pasti itu. Karena apapun milik Allah, apapun masalahnya terjadi dengan izin Allah, apapun masalahnya hanya bisa selesai dengan pertolongan Allah. Ngobrol apa saja pasti nyambungnya ke Allah. Apa sih sekarang yang banyak diobrolkan orang-orang di Indonesia ini? Masih sampo, nggak bersih-bersih rambutnya. Kejadian sampo misalkan, ini Allah tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Orang bisa punya rencana apapun, dengan kekuasaan apapun, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau membuka. Ya. Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Surat Ali Imran ayat 26. Kullillahumma malikal mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasya wa ta'zi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Allahumma malikal mulk, engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan, kedudukan, kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Di tanganmu lah biyadikal khair, segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala galanya. Tidak ada yang bisa berkelit. Ayo, masalah apa lagi? Sepak bola yang kemarin siwa besar ya, 187. Kita lihat dari beberapa sisi, semua ini yang meninggal makhluk Allah. Kalau sudah terjadi, qadarullah. Tapi setiap yang melakukan kesalahan harus mendapatkan sanksinya. Kalau sudah terjadi, bagi keluarga yang ditinggalkan harus yakin ini sudah waktunya wafat. 33 anak-anak. Pasti ada kejadian, ada hikmah. Tetapi harus dievaluasi siapa yang salah, apa yang salah, itu menjadi hikmah tersendiri. Pokoknya urusan apapun
Tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah. BBM naik, dari dulu naik terus ya. Ibu masih hidup karena ibu tidak minum BBM. Mau seperti apapun situasi ekonomi, tetap cuma satu yang membagi rezeki, siapa? Apakah rezeki kita harus sesuai rencana kita? Tidak. Kita bahkan tidak tahu rezeki kita dari dulu juga, ya. Waktu di rahim orang tua, di rahim ibu dulu, kita tahu rezeki tidak? Tahu tidak rezeki kita? Boro-boro tahu, otaknya juga belum jadi. Rezekinya sudah ada belum? Di dalam perut ibu, di rahim, kita tidak bisa kemana-mana. Rezekinya datang tidak ke kita? Dalam bentuk apa? Jawab. Ibu yang lagi hamil makan rujak pedes level 4. Apa janin bisa mateng janin itu? Jengkol, pete, dorok-dok, cireng. Gimana jadi bayi yang lucu dari makanan seperti itu? Diatur oleh Allah sedemikian rupa, rezekinya diambil oleh bapak, dikunyah oleh ibu, diproses sampai ke kita dalam bentuk yang paling cocok dengan keperluan kita. Betul? Rezeki, benar? Sebelum bisa minta, sebelum kerja, boro-boro kerja, keluar juga belum. 9 bulan di rahim ibu, presisi yang jadi tangan perlu. Nutrisi tangan jadi untuk jantung, untuk ginjal, untuk tulang, untuk rambut, beres semua di rahim. Tanpa ibu rumit harus makan ijuk. Untuk apa bu makan ijuk? Supaya anak saya ada rambutnya. Ibu kenapa makan rambutan dengan tidak dikupas ya? Supaya anak saya rambutan. Ini apa ibu makan tulang? Oh, seperti apa kita ibu mau tulang aja tuh apa? Karena ya untuk tulang anak saya. Ini kok jantung pisang ditelen bu, utuh-utuh untuk jantung anak. Ah, ibu boro-boro mikirin bagaimana pembentukan janin, manja weh ya. Segala ingin dengan judul ngidam. Lahir ke bumi jadi bayi, gak ngerti kita ya. Tiba-tiba nangis, langsung ada air susu ibu. Dari air susu membesar itu anak, jadi tulang, jadi gigi. Aneh. Betul? Dari air susu. Ada ibu-ibu yang tidak punya air susu. Gimana nasib bayi? Sapi. Ya Allah, sapi. Sapinya di Selandia Baru, bayinya di Bekasi. Sampai itu air susu. Benar? Bawa perah, pakai tanker, pakai bawa ke pelabuhan, bawa ke grosir, bawa ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, masuk tuh, luar biasa rezeki itu ya, beres. Dan yang menakjubkan, tidak ada kesapian sama sekali. Iya, padahal saudara sepersusuannya sapi, ya, mengembik, bertanduk, belak, berekor. Alhamdulillah itu air susu yang sama tidak tumbuh tuh ekor. Kan gak enak kalau kelihatan. Ya
Itu Bu kok kerudungnya ada yang nonjol? Ini sih ibu saya dulu masih makan sapi jadi begini kandungan. Makanya maaf ya, orang yang cemas dengan rezeki itu aslinya ya, belum begitu yakin kepada Allah. Sambil cemas itu sebetulnya sambil makan dia ya. Gimana makan saya besok ya? Dan dia sudah 50 tahun makan terus. Ya, kali ini saya akan membahas bagaimana supaya yakin saja ya. Tidak, saya tidak siap membahas kitab ini. Telinga mendengar suara anak, hati ingat siapa? Allah. Ini anak ciptaan, ini anak milik, ini anak yang ngurus setiap saat siapa? Allah. Sebagai orang tua nguruslah bentar ya. Waktu mau mandiin itu juga sekaligus beres. Lagi nyubit lagi. Yang ngurus. Jadi kalau lihat anak itu harus ingat Allah. Suami ibu ciptaan siapa? Allah. Jawab. Allah. Aslinya suami ibu milik siapa? Allah. Milik Allah. Setiap saat dalam genggaman siapa? Allah. Bagus. Jadi suami ibu teh bagi ibu apa artinya? Jawab, ini teh punya suami enggak? Jawab. Ya jadi apa? Hah? Jadi suami teh sebagai apa? Pendamping hidup. Cuman itu aja. Hah? Sama dong seperti tas pendamping ibu sekarang. Ini teh Selasa yang lalu gak datang ya. Suami itu adalah ladang anak. Tidak boleh terlalu cinta ke suami. Karena suami belum tentu. Bukan belum tentu cinta. Belum tentu panjang umur. Cinta boleh, tapi terlalu tidak boleh. Tidak boleh ingat suami jadi lupa ke Allah. Tidak boleh. Harusnya ingat suami langsung ingat Allah. Gelisahnya ibu adalah ketika ingat suami tidak ingat Allah, jatuhlah gelisah. Cemburu, sedih, merasa tidak dihargai, merasa disia-siakan. Kenapa? Karena hati ibu lebih banyak dipenuhi suami daripada dipenuhi pencipta ibu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu teh ciptaan siapa? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang nutupin dosa siapa? Allah. Yang ngasih pahala siapa? Allah. Yang bisa membahagiakan ibu yang sesungguhnya siapa? Allah. Yang bisa mewafatkan husnul khatimah? Allah. Yang bisa memasukkan ke surga siapa? Allah. Kalau gitu suami apa dong? Hah? Benar, ladang. Kebaikan suami, ibu bersyukur. Ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar dan membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala. Makanya enggak usah komplain, suami saya kok kayak gini. Ibu kan tetap dapat pahala. Suami saya tuh ngomongnya tuh nyelekit, menyakitkan, berarti gugur dosa ibu. Suami saya nyuruh aja terus, berarti ibu capek, gugur dosa ibu.
Suami saya ganteng ah, membuat saya tuh cemas. Berarti berguguran loh saya ya. Gitu. Memang seperti itu. Menjadi sengsara ketika ingat suami tidak ingat Allah. Capek. Dan yang kedua cirinya, tadi yang pertama apa? Selalu kembali ke Allah. Yang kedua adalah selalu berharap pertolongan Allah dalam segala keadaan, dalam segala urusan. Pokoknya ngegantel terus ke Allah hatinya tuh, karena yakin hanya Allah satu-satunya yang kuasa menolongnya dalam hal apapun. Makanya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Siti Fatimah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang ya qayyum, yang maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun, terus menerus ya qayyum tubuh itu, dengan rahmatmu astaghits, tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepada diri saya tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Sudah hafal doa ini? Masalah banyak tidak? Nah, yang enak itu diurus oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau sekejap saja tanpa pertolongan Allah. Baik mikir, melihat, mendengar, berkata, apapun perlu pertolongan Allah. Karena kita la haula wala quwwata illa billah. Makanya sebelum memberi nasihat ke anak, doa dulu. Sebab kita enggak bisa ngebulak-balik hati anak. Boro-boro menasehati anak, menasehati diri sendiri aja enggak mempan, ya Bu. Kenapa Bapak nasehat ke istri enggak begitu mempan, Pak? Tahu, karena istri sudah tahu modal Bapak ini sendiri. Betapa tidak cocoknya antara nasehat dengan kenyataan. Ibu juga rada kurang mempan, bukan? Ngaji. Kalian belum ngaji hari ini. Anak lihat, ibu juga lagi ngaji WA. Ya. Minta tolong ke Allah. Kalau lagi beda pendapat, bertengkar, jangan sibuk menjawab, sibuk minta tolong ke Allah. Apalagi kalau pendamping hidup lagi emosi, sudah. Bukan waktunya beradu argumen. Orang emosi itu orang yang paling tidak siap mendengarkan kebenaran. Kalau suami atau istri lagi emosi, mendingan zikir, doa. Dengar enggak, Bu? Siapa yang enggak dengar? Dari tadi juga sudah saya dengar. Kenapa enggak ngerti-ngerti? Kata siapa enggak ngerti? Apa-apa? Pak, walaupun sedikit jumlah, ya, kalau menghadapi istri itu cuma 3 resepnya. 1, sabar. 2, sabar. 3, sabar. Cicing, men. Iya, zikir, istighfar, pelan-pelan, ya, karena agak keras, istighfar, ya, dari luar, buktinya. Dan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu lebih pelan lagi, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan, karena kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun, jangan bertengkar, ya.
Tapi kita ini harus ini adu argumen. Adu argumennya harus dalam keadaan tidak emosi. Kalau sedang emosi, dua-duanya sedang tidak mencari kebenaran. Dua-duanya sedang sibuk melakukan pembenaran. Nah, nggak bagus. Dah, mengalah saja. Nanti kalau saya mengalah terus, kapan beresnya? Nanti kalau kita mengalah karena Allah, Allah yang akan membantu. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Ayo minta tolong ke Allah dalam segala urusan. Mau pergi keluar rumah, gak tahu nih apa yang bakal terjadi di jalan, benar? Gak tahu, sama sekali tidak tahu. Ya tadi pagi bersepeda dengan anak, betul-betul tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Walaupun bisa bersepeda, tapi bisa dari belakang, dari samping, dari depan kejadian itu. Bisa tiba-tiba terperosok ke selokan, bisa kesambet dari belakang. Satu-satunya yang tahu kejadian adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Tidak mungkin kita keluar dari rumah tidak minta tolong Allah. Tidak mungkin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa detik kemudian. Betul? Barang siapa yang keluar dari rumah baca doa tadi dengan yakin ya, bukan hanya lisan. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Bismillah, dengan namamu ya Allah, tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah. Maka dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan langsung ngobrol dengan setan lainnya. Ini benar, ini hadisnya sahih. Bagaimana kita bisa memperdaya orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi Allah? Sampai ada seorang ulama menceritakan kisah tentang ulama lain yang nangkap seorang penyihir. Penyihir itu bertanya, padahal saya sudah mengerahkan ribuan jin untuk menjaga saya, tapi kenapa engkau bisa menerobos? Karena saya sudah doa bismillahirrahmanirrahim, dan janji Allah itu setan tidak bisa memperdaya. Salah satu di antara yang tidak bisa diperdaya setan itu kan tawakal. Surat An-Nahl 99 innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak punya kekuasaan kepada orang yang yakin beriman ke Allah dan bertawakal kepada Rabb-nya. Tuh hadirin, selalu minta tolong ke Allah. Minta tolong ke Allah, jangan lalai. Mau ngobrol minta tolong, mau ngambil keputusan minta tolong. Kalau nanti musyawarah tentang sekolah anak, enggak usah pakai bertengkar, sekolahnya juga belum, ya kan? Ini anak TK membahas tentang kuliah. Kejauhan. Bertengkarnya udah duluan. Tenang saja, ada Allah. Kalau beda pendapat, tenang. Kita minta ke Allah keputusan terbaik. Ada Allah. Makanya kita jangan megang ke siapapun. Tidak boleh bersandar, bergabung jin dan manusia, mau mencelakakan kita, ya tidak bisa celaka. Ini tawakalnya Nabi Nuh. Dek,
tolong dibacakan surat Yunus ayat 71 ya. Ini salah satu Nabi Nuh jengkel, saya tidak boleh nyebut jengkel. Nabi Nuh yakin sekali kepada janji Allah sehingga beliau berkata seperti ini di dalam Al-Qur'an. Ya, ciri orang yang tawakal. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tlu 'alaihim nabaa Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah. Wa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum 'alaykum Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya. Ini perintah Allah kepada Rasulullah ya. Kemudian menceritakan apa yang dikatakan Nabi Nuh. Ini berita penting. Penting nih. Nabi Nuh berkata, hei kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusan itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku. Janganlah kamu menunda memberi tangguh kepadaku. Ini luar biasa ini hadirin. Jadi Nabi Nuh hakul yakin Allah menjaganya. Sampai berkata gitu kepada umat yang membangkang tuh. Ayo bikin rencana membinasakan, kumpulkan teman-temanmu. Gak usah pakai rahasia-rahasia, lakukan segera. Hasilnya seperti apa? Ditenggelamkan mereka. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan Nabi. Tawakal tuh seperti itu. Yang ketiga adalah yakin. Satu, segera kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'ul umur, urusan apapun. Yang kedua, selalu minta tolong kepada Allah dalam hal apapun juga. Dan yang ketiga, yakin dengan segala janji jaminan Allah. Yakin Allah maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan. Satu tuh, kepada Allahnya yakin. Yakin dengan segala kebenaran yang Allah bawakan. Kalau Al-Quran menyatakan waris untuk laki-laki dua, perempuan satu, yakin ini pasti benar, gak ada keraguan. Apa yang Allah nyatakan dalam kebenarannya, yakin pasti benar. Yakin dengan janji jaminan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur, Allah pasti nambah. Udah yakin, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezekinya. Yakin saya itu ada rezekinya sampai saya mati. Yakin anak-anak itu ada rezekinya. Yakin. Apa-apa? Ada suara yang lain ya? Allah juga yang mengizinkan berbicara ya. Yakin setiap kebaikan yang kita lakukan disaksikan oleh Allah dan ada balasannya.
Jangan ragu. Tiap sedekah pasti Allah lihat dan Allah akan membalasnya. Dan yang ketujuh, yakin. Tadi ada hitungannya, terserah lah pakai nomor atau enggak penting. Yang penting, yakin bahwa setiap berbuat dosa dan maksiat pasti disaksikan Allah dan ada balasannya. Itu mantap kalau sudah begitu. Gak mau ngobrol sembarangan. Ibu, kenapa ibu gak mau ngobrol sembarangan? Tidak ada satupun perkataan kecuali mayal hijumi kaulin illa ladaihi ta'ibun hati. Setiap perkataan saya pasti dicatat, pasti ada balasannya. Makanya bu, kalau yang suka ngobrol, ngalir ngidul, itu ciri-ciri imannya belum mantap. Makin kuat iman tuh makin tidak tertarik banyak ngobrol. Aslinya ya, ini kita-kita aja ya. Aslinya, setiap kita ketemu orang tuh aslinya ya Pak ya, berpeluang jadi dosa. Tapi kita tetap harus keluar dengan niat dan cara yang benar sambil hati-hati. Ini ketemu gini, duduk aja bisa menilai. Ini duduk lihat kerudung yang di depannya menilai. Pengajian waktu itu bajunya ini. Sekarang kan kalah. Sambil diam itu. Ngomel aja. Perasaan si ibu dulu gak segede ini. Berapa kilo. Tidak gampang. Turun dari sana, sendal ke sepak. Jangan begitu dong, Bu. Siapa yang mau nyepak sendal? Ya? Mau naik lift, nggak mau dipelit-pelit banget lift. Mau gini, ngambel, sendiri-sendiri. Dosa banget. Lihat ke sana, ketemu yang lain, ngebohong. Tambah-tambah. Saya tuh capek sekali. Tadi waktu saya tuh macet jalan. Siapa yang nanya? Siapa yang suruh ke sini? Kenapa diomongin macetnya? Kan udah selesai macetnya, kenapa diobrolin sekarang? Bukannya bersyukur nyampe ke sini, malah yang diceritakannya macet. Dan sebetulnya macetnya juga karena dia nggak tidur aja. Kalau tidur mah nggak ada yang macet. Kalau ada yang nanya, jalan macet, ketawa. Bukan saya yang nyetir dan dipikirin juga nggak selesai. Lebih baik cari kegiatan yang lain, betul? Yang jadi amal, lihat ilmu, murojaah, ngapalin, apa aja yang kira-kira manfaat. Jadi maaf, kalau yakin Allah Maha mendengar, secukupnya saja bicara. Ya, yakin Allah Maha melihat. Hati-hati nih, buka TikTok, YouTube. Selain kita melihat, malaikat juga ikut lihat apa yang kita lihat. Allah Maha tahu selain mata juga apa yang dirasakan di hati. Surat Ghafir 19, baca. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Saya laki-laki ya, tidak tahu bagaimana perasaan perempuan. Tapi laki-laki memang godaannya di antaranya mata. Betul kan, Pak? Kenapa nunduk? Ini teman. Kalau gadis ditanya nunduk berarti iya. Kalau kakek-kakek nunduk kurang jelas. Maaf ya Pak. Kalau wanita lihat lelaki gimana sih? Biasa aja. Kelebihan wanita itu enggak ngaku Pak.
Padahal jelas di Al-Quran Nabi Yusuf itu rupawan. Lihat siapa ya? Zulekha itu ya ada keinginan tapi jaga pandangan, dijagalah oleh Allah. Zulekha tidak kuat. Akhirnya gosip menyebar kemana-mana. Itu tidak kuat, dikumpulkan tuh ibu-ibu, kasih buah-buahan, kasih pisau. Nabi Yusuf disuruh masuk. Quran yang menceritakan sampai robek tangannya. Itu wanita semuanya, Pak. Mau enggak ngaku terserah. Saya lebih percaya ke Quran. Hati-hati loh Bu di sini ya. Tetap dicatat. Misal saya lelaki lihat berita yang bawa berita enggak pakai jilbab. Dilihat iklan sampo itu teh udah jadi argonya tet dosa. Tet dosa. Itu ada balasannya tiap-tiap kali gitu. Walaupun sepertinya tidak sengaja, tapi kan lebih dari sekali kita lihat terus. Apalagi Allah, ini cakep ya. Ini tahu. Allah tahu lirikan mata yang tidak halal. Allah tahu apa yang disembunyikan di hati. Makanya jangan kebanyakan lihat drakor. Drama Korea. Saya sempat tuh menikah rase, ganteng-ganteng, selewat. Nanti ibu lihat itu, udah gitu lihat suami. Apalagi sampai udah mulai menyesuaikan rumah. Pandangan pertama halal, pandangan selanjutnya tidak halal. Tapi ini dari tadi yang pertama terus, saya belum belok-belok kan. Allah tahu apa yang ada di hati. Kalau hati sudah mulai menikmati sesuatu yang sudah. Ayo harus yakin setiap patah kata yang kita ucapkan didengar Allah dan ada balasannya. Jadi gak pengen banyak bicara. Ini saya dari tadi nahan tetap tergelincir, Pak. Ada-ada yang pengen dikatakan, padahal harusnya tidak dikatakan. Makanya ceramah terbaiknya yang ringkas sebetulnya yang aman. 3 menit aja. Cuma pada ngutuk nanti yang lain. Hati-hati. Nah seperti itulah, keyakinan itu membuat orang, karena dia yakin Allah melihat, jadi ikhlas melakukan apapun. Walaupun tidak diterima kasihi, ya tidak apa-apa. Tidak disebut-sebut kebaikan kita, ya tidak apa-apa. Bukan urusan kita disebut-sebut. Urusan kita diterima Allah. Saya sudah capek ngurus keluarga. Tapi suami saya tidak menghargai, malah mengatakan, kamu ngapain aja di rumah, gak ada kerjaan. Ya sudah, gak apa-apa. Suami kan gak lihat, Allah lihat. Tapi saya capek, gugur tuh dosa-dosa. Pahala melimpah. Capek tuh harus membuat kita bahagia. Karena illa kafarallahu biha, kecuali Allah akan menghapuskan darinya min khotoyahu, dan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Capek, sakit, min nasobin, wala wasobin, wala hamin. Capek, sakit, segelisah, husnin, sedih, gangguan-gangguan, kemudian susah, gomin, atau tertusuk duri sekalipun, lagi masang seluruh, aduh. Illa kafarallahu biha, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau ketusuk innalillahi gugur gitu harusnya. Oh beneran. Itu hadis sahih hadirin. Jadi kalau capek ya enggak usah mengeluh, itu saat
tapi saya diganggu terus, saya dihina, diremehkan, ya enggak apa-apa, enggak bahaya. Gugur dosa kita. Yang bahaya kita yang menghina, kita yang mengganggu, ya. Makanya orang yang yakin ke Allah mah lagi sakit juga, ya Allah sakit sekali ya Allah, oh, ini cara aku menggugurkan, ampun ya Allah, ampun, ampun ya Allah. Terus minta ampun, sambil digugurkan, sambil taubat, nanti lebih cepat ke titik berhentinya tuh penghapusannya, ya. Dibanding, aduh, kurang jelas. Mending istighfar. Astagfirullah. Makin yakin kepada Allah, makin ikhlas. Sedang ikhlas itu bahagia, ya. Orang mau tahu, mau tidak tahu, mau balas budi, mau tidak, asyik, enggak ada urusan. Urusan kita cuma satu. Allah menerima amal kita. Makin yakin ke Allah, syukur. Terima kasih ya Allah, sudah diberi makan. Alhamdulillah dikasih minum. Alhamdulillah ada pakaian. Alhamdulillah bisa berteduh. Alhamdulillah bisa bangun. Alhamdulillah ada nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hijrah. Alhamdulillah, lihat. Nenek, alhamdulillah ditakdirkan punya cucu. Nenek kok keriput banget. Alhamdulillah masih punya kulit, punya anak jujur. Ya, jangan begitu, nggak usah. Ya kan dia lihatnya kita keriput, terus mau gimana? Bapak udah rambut, misalkan rambut kita udah beruban. Kakek udah meninggalkan dunia hitam ya? Iya cucu. Nggak usah dibanting cucu, udah nggak apa-apa, udah fakta, dinikmati, masya Allah, ya Allah, alhamdulillah, bisa lihat, alhamdulillah, bisa mendengar, alhamdulillah, sibuk dengan mensyukuri yang ada daripada sibuk mikirkan yang tidak ada, ngapain juga mikirin yang tidak ada, benar? Bu, HP ibu bagus atau enggak? Langsung nyebut enggak. Astagfirullahaladzim. Baru juga ngomong ilmu syukur langsung. Ibu, HP ibu bagus enggak? Enggak. Ibu, nyebut HP-nya enggak bagus karena ibu lihat HP yang... Ibu harus gaul dengan yang tidak punya HP. Mau ngapain ngebanding-banding dengan rezeki orang? Bu, jangan ngebanding-banding tas, gelang, cincin. Enggak usah. Ngapain? Tiap orang kan punya kapling rezeki masing-masing. Allah yang ngatur rezeki teh, Bu. Bahagia tidak bahagia itu bukan karena ada tidak adanya. Bahagia itu dengan syukur, qanaah. Walaupun sama persis, enggak punya rumah, kontrak, gajinya sama, UMR. Yang mana yang bakal bahagia? Yang paling nerima, yang paling puas dengan pemberian Allah, paling syukur, bahagia. Ini yang sama persis menderita kalau dia enggak nerima. Dia enggak tahu syukur, gitu. Enggak usah ngebanding-bandingin dari sekian ratus yang hadir, udah ada garis rezekinya masing-masing. Jangankan seangkatan, sekelas, sekampung, seibu, sebapak aja. Beda-beda. Iya kan? Ibu sama, bapak sama. Nanti lihat waktu lebaran. Beda. Iya kan? Dan kita nggak usah iri. Wah, itu adik dia air paling bungsu, oh, mobilnya paling bagus, kan dia rental ya. capek-capek ngebanding-banding, mending nyukurin. Makin yakin tuh makin gak sibuk dengan yang nggak ada.
makin sibuk bersyukur. Aduh, ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Aduh, nikmatnya hidup dengan bersyukur tuh maunya nangis aja. Ya Allah, saya ini orang berumur dosa, sholat enggak khusyuk, ibadah belum benar, amalan belum ikhlas. Aduh, tapi engkau beri semua nikmat ini. Mungkin kamarnya kecil, tapi kalau disyukuri jadi lega. Makan walaupun hanya dengan tempe, ya, sate marangi, kemudian sop ikan. Kalau dengan syukur. Pernah dengar tidak? Ada cerita raja dengan tukang kebun. Pernah dengar gak cerita ini? Bapak udah dengar ya? Ceritain. Raja stres. Nanya sama penasehat, kenapa hidup saya tidak pernah tenang? Gelisah. Kalau kata ceramah Agim namanya GTA, rupanya dia dengar juga ceramah. Cerita ini cerita aja. Saya galau, tidak tenang, padahal istana megah, harta berlimpah, permaisuri cantik rupawan, pengawal segitu banyak. Tapi kenapa kok saya tidak pernah tenang? Gak kayak itu tuh, dilihat di bawahnya itu ada tukang kebun. Dia enak kerja juga ringan, apa tuh dinikmati, capek tidur di bawah pohon juga nyenyak. Saya gak nyenyak, makan dibekelin istrinya ala kadarnya kayaknya nikmat. Kenapa kok bisa begitu? Oh paduka, ini namanya sembilan puluh sembilan. Apa maksudnya? Coba paduka beri kepada orang itu 99 keping emas. Masukkan ke kotak, tulis 100 di luar. Kirimlah. Waduh, itu gembiranya kok. Jangankan 100, sekeping aja belum pernah punya. Gembira sekeluarga tuh. Waduh, dihitung. 98, 99, langsung diam semua, kurang satu, cari lagi. Sibuk, yang tadi gembira ria, sekarang fokus ke yang satu. Enggak ada, jangan-jangan keselip, dibongkar petinya, enggak ada. Jangan-jangan jatuh di jalan itu sepanjang malam. Pakai obor nyari, enggak ada. Mikir kemana ini satu lagi saya. Besoknya raja pengen tahu tuh gimana yang dikasih 99 keping emas. Pas dilihat, hah, kok jadi kumel begini, jadi stres, aneh, kenapa jadi begini, itu seperti saya. Itu dia paduka, dia lebih sibuk memikirkan yang satu yang enggak ada dibanding mensyukuri yang 99. Jelas paduka? Paduki jelas? Ngerti tidak ini? Kita tuh menderita tuh mikirin yang enggak ada. Orang yang yakin ke Allah, tenang ajalah. Sedekah yang banyak, tenang. Sedih, sedekah, punya keinginan, sedekah, cemburu, sedekah. Iya, ibu kalau cemburu, stres, daripada stres, mending sedekah. Loh, kok bisa? Coba saja. Saya dapat rumus ini dari anak saya. Wah, kalau saya lagi cemburu, mau sedekah, jadi bahagia. Iya. Nanti Allah yang membolak-balik hati. Daripada dipikirin gak beres, mending cari kebahagiaan dari Allah dengan membahagiakan orang lain. Nanti rezeki berkurang gak bisa. Orang yang pelit itu yang kurang yakin ke Allah. Jadi pelit, makin menderita.
Makin yakin ke Allah, makin sabar. Ya seperti yang tadi, 6 hal yang terjadi. Capek, sakit, cemas, sedih, diganggu, banyak kesusahan-kesusahan. Ya, gembira. Kenapa gembira? Karena disinilah Allah menggugurkan dosa. Ada tetangga yang, wah itu ngejelek-jelekin kita, ya sudah apa-apa, kita baik aja ke dia. Ya, ya Tuhan kita kan bukan tetangga. Itu tetangga sampai doer aja ngejelekin kita, kira-kira rezeki dari Allah ke kita bisa berkurang tidak? Jawab. Kalau Allah mengangkat derajat bisa diturunin orang tidak? Kalau Allah melapangkan bisa disempitkan orang tidak? Enggak, tenang aja. Tuhan kita tuh Allah yang maha baik, maha dekat, maha menyaksikan, maha mendengar, maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita waktunya diuji, ya jalanin aja. Ini Allah, kita ini milik Allah. Kita ini bukan milik kita, kita ini milik Allah. Tuhan semesta alam yang maha baik, yang selama ini kita ngaco aja diurus, ya kan? Allah tahu semua kelakuan kita, kita tuh bergelimang dosa, lalu Allah mau mengampuni dosa kita dengan berbagai ujian, supaya rontok dosanya, supaya bisa pulang selamat kita ke surga. Ngapain sih mengeluh, ha? Semua kepahitan ujian itu udah diukur, datang dari yang maha baik untuk kebaikan kita. Kita aja nyokolahin anak sampai ngutang untuk bayaran ujian, ya kan? Tolong dong anak saya diikutkan ujian. Berat dong ujiannya. Enggak apa-apa. Saya rela ngutang. Sebab ujian itu untuk kebaikan. Betul? Oh, jangan nyebut musibah. Segala musibah. Musibah itu enggak sabar. Kayak tukang parkir, mobil diambil oleh pemiliknya. Ya enggak mungkin, aduh musibah bertubi-tubi. Kenapa, Pak? Itu mobil diambilin. Diambil siapa? Pemiliknya. Itu bukan musibah. Musibah itu justru tukang parkir merasa itu mobil dia. Begitu. Udah, saya udah kebanyakan ngomong. Manfaat tidak hadir. Gimana supaya meningkat iman? Coba yang pertama, interaksi dengan Qur'annya ditingkatkan. Karena Al-Qur'an itu kalamullah, kalam Allah. Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Qur'an. Yang pertama, ya. Baik perintahnya, dirinya, perintahnya. Jadi ibu saya suka baca Qur'an. Nah, ahli Qur'an itu ada tiga. Satu, yang senang baca Qur'an. Itu udah bagus daripada yang baca WA terus-terusan. One day one juice, bagus sekali. Berarti satu bulan khatam. Tapi kenapa dia one day one juice, tapi kelakuannya kok kurang berubah? Padahal dia sering baca Qur'an. Biasanya penyebabnya niatnya. Kalau niatnya kurang ikhlas, ya gak nyampe ke Allahnya. Niatnya memang ingin dipamerkan ke orang lain. Ria, ujung. Oh ibu, cuma setengah jus, tingkatkan aja bu, tingkatkan aja. Saya kan sudah dua jus. Jus apa aja ya. Ini sudah bagus, sudah lebih baik dibanding yang tidak baca Qur'an. Tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu belajar baca Qur'an disertai dengan belajar memahami artinya dan tafsirnya. Ini sudah meningkat nih iman di sini. Sudah beda aja. Banyak yang baca Qur'an tapi tidak tahu artinya, tapi itu udah baik. Tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu belajar dengan artinya. Dan kita belajar dengan arti itu bukan untuk
jago argumen, bukan untuk dikenal orang ahli ini, ahli itu. Enggak, kita ingin ngerti supaya kenal ke Allah, supaya bisa ngabdi ke Allah. Gitu aja, udah gak ada urusan dengan pintar, hebat, hafal, gak ada urusan. Urusan kita tuh ingin kenal ke Allah, ingin tahu apa yang Allah sukai dan Allah tidak suka, supaya saya bisa ngabdi ke Allah, titik. Gak penting bagi kita disebut ahli Quran, ahli, gak ada pentingnya. Kepentingan kita kan ngabdi ke Allah. Oh, itu sudah lebih enak tuh, walaupun mungkin tidak sempat swadai one juice, tapi kalau dia paham itu lebih menikmati. Makanya coba ya Bu, kalau pergi-pergi di mobil itu, Quran tuh murotal dengan terjemahnya. Itu enak Pak. Makin macet, makin banyak yang kita dengar kalau tidak tidur. Ya. Di rumah setel Al-Quran murotal dengan terjemah. Nanti lihat penafsir-penafsir dari yang ahli tafsir. Yang ketiga, nah ini yang paling top ahli Quran, yaitu yang belajar membaca Quran dan belajar dan berusaha keras mengamalkannya dengan ikhlas. Cukup misalkan Ali Imran 134, 133, 134, 135 tentang ahli takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wa kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa itu yang senang menafkahkan harta dalam lapang sempit, menahan amarah, memaafkan orang, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika berbuat salah dia segera ingat Allah, minta ampun kepada Allah, siapa lagi yang mengampuni selain Allah, dan dia tidak meneruskan perbuatan jeleknya sedang dia tahu. Diamalkan, baru tahu seayat itu, jadi senang sedekah. Dia baru tahu ayat itu, jadi enggak mau pemarah, nahan marah. Dan tiap mau tidur, saya maafkan ya Allah, saya maafkan. Wah, ini ningkat imannya. Karena Allah tahu, dia mengamalkannya. Asal syaratnya ikhlas. Kita ngamalkan Quran bukan untuk dianggap sebagai orang soleh, bukan untuk dianggap itu mah orang baik. Enggak ada perlunya bagi kita ujian penghargaan orang. Keperluan kita cuma satu saja, Allah menerima amalan kita. Teng, sebetulnya nggak usah pakai teng. Demikian hadirin sekalian.